Kecay langsung aja kita gas main Nataboy. Nataboy langsung giling ya cuy ya. Konten pengelokan boy. Udah lama gak buat konten pengelokan cuy. Langsung kita penyiksaan ya bos ya. Penyiksaan siapa ini? When funny. Udah pernah coy, Zak lah coy, Zak belum pernah ya coy. Kita bakal penyiksaan Zak boy. Ini Hildanya mau di XP-land, kita bakal main rumor aja coy. Sebenernya enak juga kalau main di XP-land ya coy. Hildanya rumor, kita main penyiksaan si Bera ini coy. Siapa namanya ini, si Aldous. Cuma Aldous sudah pernah juga coy, jadi Zak aja lah ya coy. Zak yang belum pernah bos, langsung kita cucukkan saja ya boy ya. Kita buat bolong-bolong sempaknya boy. Kita garui terus dan sampai kecet trauma pakai Zak ya teman-teman ya. Kalem. Kayaknya sih bakal hard game sini coy. Santai. Soalnya mereka kalau sempat dikasih late game ini ngeri coy. Ini ya, mereka ada one ada siapa juga ya boy, ada si Aldous. Santai boy. Gas terus ya boy ya. Kalem, sabar dulu boy, kita pantau situasi dulu ya coy ya. Kita main normal dulu coy sebelum melakukan aksi pengelokan dan penyiksaan boy. Kita pantau situasi. Sabar, soalnya mereka ada perangko nih pak. Kita jaga-jaga dulu lah si Bera ini coy. Kalem. Oke, Fanny-nya pun kayaknya dijaga sama perangkonya sih. Aman ini kayaknya boy, aman ya. Enggak ada sih di red buff, enggak ada suaranya ya bos ya. Kalem, takut gue Fanny-nya nyolong gitu. Aman kata Link-nya. Oke, aman. Langsung kita cucuk aja lah boy, kita cucuk ke sini ya coy. Kita cucuk si Aldous-nya boy. Apa tadi kita kelek saja boy. Ya selepet bung. Panik saja. Waduh, sprint saja dari mereka berdua bung, bagaikan Valentino Rossi boy, sang motor GP melakukan kejar-kejaran namun meninggal saja di sana ya boy ya. Aldous dibegal sama emak-emak bawa pacul ya bung. Sabar. Kita pantau situasi ini. Zaknya boy, langsung kita gila ya. Selamat kecerotan yang indah saja boy. Pengelokan coy. Kita siksa habis-habisan si bodet itu bos. Sabar. Tenang dulu, ini red buffnya aman gak sih? Santai coy. Udah diambil rupanya pak red buffnya coy. Diambil sama siapa itu bos? Sama Pani. Santai. Gak masalah. Sabar, oke, Link mencoba balas dendam untuk mengambil bagian red buff. Bung, kita bantu aja coy, kita bantu. Santai. Waduh, ditarik dia si Bera itu boy. Ayo gas bang, dapatin bang. Hilda. Nice, Hildanya peka. Giling bang, oke, kecerot. The best in the world, dua pemain. Wow, hampir saja kita kena tarik pantat kita ya boy. Sabar, nes. Buffnya dapat sama Link-nya coy, jadi terjadi pertukaran yang worth it. Kalem, ini kita giling. Oke, santai. Kasih colean peringatan. Sabar. Tunggu ulti kita ready, boy. Nah, ulti kita udah ready, bos. Tenang. Mana Zak-nya? Oke, bisa kita cucuk, boy. Penyiksaan habis-habisan, boy. Langsung tusuk, bang. Tusuk, giling. Slipit. The best of the killing machine, coy. Aduh, mampus lah kau. Zak. Sabar recall dulu ya coy ya. MM-nya gak kuat ini si Moskop ini lawan si Wen-Wen ya coy ya. Aduh, minta di GB pula. Kalem. Sabar. Aduh, coba kita bantu-bantu dikit. Tunggu. Oke, ada Pani pula dong. Paninya mau ngambil red buff itu boy. Kemana Pani? Nah, rame. Nah, mundur dia, mundur. Nah, sabar. Wan-Wannya kesini coy, Wan-Wannya kesini. Sabar. Nah ini Zak-nya. Tunggu kita fokus turtle. Dapat. Nice. Kalem dulu. Nah Zak. Killing. Sabar coy. Sabar. Gak bisa juga itu mati tadi coy. Dia masih ada ulti ya bos ya. Nah kalau udah keluar gini mati. Meja telek pula bosok. Nah mati nih dia ini coy. Mati. Nah mati itu. Langsung kita giling. Giling. Selepet. Drop. Nice. Dapat sama Link-nya. Gak masalah coy. Yang penting dia mati bos. Santai. Pokoknya kita buat dia mati sampai di atas 10 ya boy ya. 15 kalau bisa bos. Santai. Ini bisa kita cucuk coy. Kita cucuk saja, terjadi pengking-pengan di sini. Pokoknya kita kirim kita selepetan yang indah saja didapatkan oleh sang Valentino De Rossi ya bung. Sabar. Hal ini item apa coy? Item damage. Kok Link-nya minta item tank dia. Santai. Bawa Moskopnya di lock coy. Moskopnya kita cover. Kita cover. Kok bukan keturut si Moskop. Oke, mati nih. Gak bisa bos. Sabar, santai. Semi aja bang, semi. Oke, latur aja lah, kayak mana coy. Atur aja coy, santai.
Sabar, oi, Zack sendirian coy. Langsung coba kita mencari celah di sini, Bung. Apa yang terjadi? Ini mati nih, mati-mati langsung kita giling. Giling, giling. Waduh, bos, enggak bisa combo itu, bos. Combo pukul skill 1 enggak bisa ya, coy ya, kalau masih ada ulti. Combo langsung silent mintanya, coy. Pukul langsung ulti, pukul lagi, coy. Jadi dia enggak sempat ulti gitu, bos. Ya kadang masih sempat juga ya, soalnya ada delay sedikit ya untuk Natalia ini ketika combo instant silent. Cuma kalau musuhnya telat sedikit aja bisa langsung mati. Tapi kalau kalian combo pukul skill 1 ulti itu bakal lebih lama delaynya, coy. Jadi bagusnya kalau bunuh-bunuh hero-hero yang kayak gini, coy, bagusnya itu langsung pukul ulti gitu ya, coy ya. Sabar. Kesalahan ya, coy, kesalahan. Enggak masalah. Santai. Jadi combo itu kondisionalkan seperti itu ya, coy ya. Sabar, colek. Enak bang, kena colek pantat makan bang. Santai, ada 3 orang di sini, bos. Apa yang terjadi? Apakah war masih berlanjut di sini? Permisah. Kita mencoba mencari celah. Nah, enggak ada Franky, ada Zack. Killing. Wih, enggak bisa, bos. Enggak bisa. Hampir. Kalem, bos. Rame banget, coy. Tenang. Santai dulu. Kita mencoba mencari celah. Namun tidak ada celah ya, Bung. Ada Fanny di sana mencoba mencari celah tampaknya untuk membackup bagian mid-nya. Permisa. Tidak terjadi apa-apa ya, Bung. Santai. Seenggaknya Hilda-nya menang di atas, coy. Jadi kita bisa fokus mid sama bawah. Sabar. Oke. Kita cucuk Zack-nya. Santai, kita cegat dia pasti bakal ke atas sini, bos. Nah, kita cegat pergerakannya, boy. Nah, sini sayang. Kilek, selamat. Mampuslah kau si pucat itu, bos. Ini lagi 2 pemain saja didapatkan Natalia di sini dengan permainan eksklusif is the best in the world ya, Bung. Gak ada yang bisa menghentikan Natalia di sini untuk membasmi musuh-musuhnya dengan sangat beautiful ya, teman-teman ya. Santai, dapat saja turret bagian mid-nya tampaknya di sini, boy. Jadi di backup saja dengan sangat cepat oleh musuh-musuhnya ya, Bung. Fanny bisa mati tampaknya ini, Bung. Apa yang terjadi? Kita mencoba mencari celah menggiling Fanny-nya. Wah, recall di situ pula si Bedet. Kilek. Meninggal saja, satu hit saja ternyata, Bung. Sabar. Kalem. Wah. Ini bisa mati nih. Tunggu. Last hit. Cepret. Godlike yang indah saja didapatkan Natalia di sini. Permisa. Sang penyampah ulung. Apa yang terjadi? Kita mencoba mencari celah menggiling Zack. Namun warnanya sekarat. Balik lagi. Dan cepret. The best. Penyampahan sempurna bertubi-tubi ditunjukkan Natalia di sini. Permisa. Namun linknya mati, boy. Sabar. Ini kita colek. Enak bang, colek. Weh. Langsung sprint dong. Weh. Ngapai bos. Bisa mati itu dia, coy. Sabar. Cuma jangan dipaksa, bos. Kalem. Santai. Tenang dulu, coy. Terjadi pertempuran antara emak-emak dan Fanny di sana, Bung. Apa yang terjadi? Fanny melarikan diri saja tampaknya. Kita mencoba mencari celah menggiring sang Aldous. Ulti kita bentar lagi ini bisa mati si Beda ini. Kita killing. Satu hit lagi, boy. Enggak mati, bos. Satu hit lagi. Cepret. Meninggal saja. Namun kita di sini kebingungan. Apa yang terjadi? Dicokot saja dan mencret saja, bos. Bos, posok. Mukil membunuhmu, boy. Aduh, gue agak ragu tadi, boy. Makanya gue cicil sekali dulu Aldous-nya. Rupanya harusnya kalau langsung cepet bisa mati tadi si Bera itu, coy. Kalem, gak masalah ya, bos ya. Waduh, mati pula ceiling-nya itu, boy. Apa yang terjadi? Fanny terosot saja di sana, Bung. Namun tidak dilanjut, boy. Itu pulang dulu moskopnya, gak ada mana, bosok. Pulang dulu moskop. Santai, gak mau pulang dong si Borat itu, boy. Kalem. Tunggu, kita cari pasif dulu, boy. Terjadi pertempuran sakit di sana. Apa yang terjadi? Moskop tak ada mana mencoba untuk melakukan gilingan. Namun dia yang tergiling. Kita intercept-nya. Apa yang terjadi? Wah. Sabar. Gak bisa dipaksa, boy. Gak PW warnya tadi. Gak PW posisinya, coy. Santai. Jangan dipaksa. Main sabar dulu. Kalem dulu. Digiling dong sama emak-emaknya, coy. Kita intercept-nya, coy. Zack. Kelet. Kecerut. The best. Mampus. Mati lagi dia, boy. Berapa kali saatnya mati si bosok itu, bos? Santai. Wah, ada bapak Franky saja di sini, Bung. Fanny mencoba mencari celah. Meninggal saja sang Hilda di sana. Tak bisa melakukan apa-apa ya, Bung. Gue nggak ada ulti, Pak. Nggak bisa bantu apa-apa, coy. Nggak bisa terlalu dipaksa ya, bos ya. Sabar. Kita split atas kayaknya bisa ini, coy. Tunggu kita dapatin ini, coy. Ini penting juga ini, bos. Ini kalau sempat didapatin musuh bisa kelihatan kita, bos.
Nah, nampol, oke. Kita di backup onan atasnya. Bisa kita giling kali wan-wannya, coy. Santai-santai. Wah, ada Fanny di sini. Sabar, sabar. Ada Zack. Oke, Zack lah, boy. Positif, Zack. Gile, selamat. Jancurut. The best. Aduh, Zack baru hidup. Udah mati lagi sih, bos. Itu bos, bos. Tenang, 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 tenang. Sabar, kita fokusin ke Zack-nya aja, coy. Kita bantu-bantu dikit. Bantu-bantu dikit. Nggak bisa dibantu rupanya, boy. Santai, santai. Kalem, kalem. Giling. Oke, colek-colek manja aja dulu, bos. Sabar, sabar, sabar. Oke, Fanny mencoba mencari celah di sana. Lu ngapain tadi? Oke, aduh, 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 aduh. Gue dicokot, bro, 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 bro. Hampir mati gue, bosok, bosok. Kalem, 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 kalem. Sabar, sabar. Itu perangkuannya bisa mati tuh, Pak. Tenang, tenang. Cuma jangan terlalu dipaksa ya, bos, ya. Belajar dari pengalaman, mukil membunuhmu, bos. Soalnya mereka ada pada Rico. Zack-nya sudah nongol lagi di sana, Bung. Langsung saja Natalia mencoba mencari celah di sini. Zack baru hidup, bakal langsung mati. Oke, dia sudah ulti. Kita tunggu siap ulti. Apa yang terjadi, permisa-permisa? Nongol dong, sayang. Nah, nongol saja si Ben ini. Keleng, keleng. Meninggal dua hit, langsung mati si Bodan itu. Baru hidup, langsung balik ke lobby, boy, boy. Hidup untuk balik ke lobby. Dahlah, wak-wak-wak katanya. Udah kena mentalnya, coy. Udah kena mental si bosok itu, bos. Santai, santai, santai. Kasihan gue lama-lama nengok dia, coy, coy. Sabar, cuma kalian sukanya yang kayak gini kan, coy. Penyiksaan, penyiksaan gini, bos. Sabar, sabar. Tenang dulu, boy. Tenang dulu. Santai. Ayo, ayo, gas, gas, gas. Langsung lord aja ya, coy. Nggak pakai lama, boy. Jangan sampai udah nyiksa-nyiksa gini. Kalah ujung-ujungnya kan bosok, bos, bos. Tenang, tenang, tenang. Oke, Link di sana terlalu barbar tampaknya, Bung. Apa yang terjadi? Mencoba mencari celah mengambil Bufanin. Namun tidak bisa ya, Bung, Bung. Sabar, wah, Zack-nya sudah hidup lagi, boy. Zack-nya sudah hidup lagi. Langsung kita mencari celah untuk mengincar Zack-nya. Ayo, Zack, kesini, sayang. Mana dia, mana dia? Waduh, waduh, ketahuan gue, Pak. Ketahuan gue, Pak. Wah, Pak, Pak, Pak. Wah, posisi gue nggak PW ini, boy. Boy, 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 boy. Wow, masih bisa selamat tampaknya. Masih bisa selamat saja. Link terlalu barbar, kau bodat. Matilah kena copot perangko dia itu, bos. Mati kan, mati si bosok itu, dapat lot mati, berak, berak. Terlalu barbar dia, coy. Kalem, boy, kalem. Udah di atas angin gini, waduh. Ada Joninya pula tadi, coy, ketahuan kita itu. Tunggu, 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 tunggu. Nah, ini. Wah, tahu dia, langsung pulang. Sabar, 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 Zack-nya, Zack-nya, Zack-nya. Sini, 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 sikit, sini, sikit. Sikit, sikit, ya, cucok, kilek. Walah, gak ke-silent lo, boy. Berak, berak, bos, sananya. Berak lah, bos, bos. Aduh, rugi lordnya ini, boy, boy. Seenggaknya dapat lah turret, turret bawahnya ya, coy, jebol lah. Walaupun gak sampai turret terakhir. Yang atas di backup one-one. Sempet, coy, sempet. Kalau kita, apa, boy. Wah, mati juga, mati semua kalian, bosok. Kalau apa, coy, sempat ketahuan gimana ya? Kan kita agak ada jeda tadi gasaknya ya. Jadi dia keburu sadar gitu kita ada, coy. Jadi tanda serunya itu keburu nongol, keburu disadari. Makanya dia sempat ulti. Walaupun kita pakai combo instant silent, nggak sempat ke silent, boy. Duluan dia mencet skill ultinya. Soalnya dia pasti langsung mencet-mencet skill ulti tuh, Pak, ketika muncul tanda seru, coy. Sebenernya bisa kita takut-takuti dulu sampai dia keluar ultinya, coy. Nah, nah, dia udah ulti itu, mati lah sebenernya ini. Mati lah, boy. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita fokus dulu, coy. Kita fokus dulu. Kita interzaknya, boy. Ketahuan sama Aldous. Nggak peduli. Cucok. Kilek. Meninggal saja. Permisa, permisa. Permisa, permisa. Ngapain, Bapak Pranky? Ngapain, boy? Gue masih ada ulti ini. Kita sikat aja perangkonya, coy. Kita sikat aja. Sikat, sikat. Apa jadi? Sikat gigi. Gigi, gigi. Kilek. Perotan yang indah ditunjukkan Natalia di sini membantu. Ah, bosok ini paninya. Skill satu gue cooldown pula. Perak, perak. Astaga, coy. Aduh, cepet banget paninya. Jago sebenarnya ini, Pak. Santai, santai. Cuma kita harus lebih jago, coy. Kalem ya, coy, ya. Zack-nya udah mati 9, boy. Satu lagi ya, coy. Mati 10. Tadi gue itu mau lari ke arah atas, coy. Cuma itu, coy, yang gue bilang tadi ya. Bulbazornya itu diambil sama musuh. Jadi kalau kita ke situ, kena sama area Bulbazor itu bakal nampak. Mati juga, coy. Ketahuan sama Pani, kan. Paninya udah otw ke situ juga, coy. Jadi harapan gue tadi skill 1, bos. Mau nembus dinding gitu kan, malah skill 1-nya keburu cooldown. Soalnya masih ada skill 1 gue yang terakhir tadi ke sisa, boy. Kalian replay aja lah. Cuma keburu cooldown ya, coy. Jadi nggak selamat gitu, bos. Ya udahlah. Wah, ini lah langsung kita balas dendam kan kita kepada Pani, boy. Kita balas dendam, coy. Kita balas dendam. Nah, ada Link yang backup. Langsung cucok. Cucok balas dendam saja di sini. Ayo Link masuk. Lama kali Linknya berak saja, buku. Jerot. Mati nih. Mati kok, sayang. Mati. Keceprot. Nice. Best. Langsung mati kok. Nak, nak bunuh gue juga kok lagi tadi, coy, coy.
Sabar. Agak lama lagi. Bro. Udahlah, bro. Kawan, sit, men. Mamen. Udahlah, berak. Poso. Bisa ya ketarik perangko di situ tiba-tiba. Tahu dia loh. Santai. Madu. Ya, dan dapat kita saksikan di sana warna masih berlanjut sengit. Permisa. Battery Link mencoba untuk melarikan diri. Masih selamat saja tampaknya di sana, Bung. Sabar. Wah, jadi hard game juga ini, coy. Udah berapa stakal dosnya ini? Santai, bos. Wow. Ngelord mereka kayaknya. Kalem. Oke, sabar, bos. Sabar, bos. Mati pula Linknya. Waduh, jangan sampai mati, Bang. Kalem. Sabar. Kita pantau dulu, cuy. Kita pantau. Ngelord nggak ini? Kayaknya nggak sih. Santai. Buff gue, wow. Linknya minta tolong untuk dijagain buffnya, coy. Langsung kita jaga aja, coy. Kita jaga. Langsung kita backup saja di sini. Bung, melakukan pembackupan dengan sangat gemilang saja di sini. Permisa. Apa yang terjadi? Terlalu rame saja tampaknya di sini. Permisa. Aduh, Aldusnya ulti pula. Berak. Ngincer gue pula, bosok. Udah, Ilda. Nggak usah dijaga gue. Aduh. Santai. Langsung kita cari celah, coy. Cari celah. Permisa. Menghilang saja. Zaknya udah mati, bos. Sabar. Kita incer yang lain. Sabar. Cucuk perangkonya, boy. Giling, mang. Ceprat. Mampus. Selamat saja di sini, bung. Aldusnya udah strong, pak. Santai. Waduh, hard game ini jadinya, coy. Bonus penggendongan tampaknya ini. Permisa. Sabar ya, coy, ya sabar. Lord enggak aman lordnya. Santai, kita ke atas dulu, coy. Kita clear yang atas dulu ya, coy, ya. Soalnya bakal terjadi lord ini, coy. Santai. Gas. Clear. Kalem ya, coy, ya. Kalem. Fanny-nya tadi di bawah. Nah, tuh lagi duel sama Link-nya ya, bos, ya. Aman sih. Aman harusnya kita kalau nge-push. Sabar, kita push aja. Coba kita push, coy. Kita push. Biar maju dulu minionnya, biar enak untuk lord ya, coy, ya. Jadi nggak kepikiran lagi lane bagian atas ini gitu lah. Bro, ternyata tiba-tiba ada Aldous di sana mencoba cerita kita kocekan yang ini ditunjukkan atlet di sini, bung. Ulti pula si Berak ini, bosok. Sini gue datangin. Kocek lagi, bung. Nyerah dia ngejernya, bos. Kalem. Aldous sudah nggak ada ulti, boy. Udah agak aman ini. Langsung kita cucu aja bagian lord kali ya, coy, ya. Tenang. Mana Zaknya nih? Sabar, Zak. Gas terus Zaknya, bos. Udah mati 10 dia tuh. Nah, di bawah saja Zaknya di sana. Kita langsung OT. Ada one-one, ya udah kita cucuk one-one. Ngilang, bosok, bro. Mamin, bos. Udahlah ini, bosok. Sok. Udahlah, perak. Astaga, coy. Ya ampun, langsung dibuka lotnya dong. Lot. Santai, coy, kita saksikan di sana. Mati one-one-nya, nice. Meninggal saja one-one di sana. Permisa. Apa jadi tinggal perangko saja lordnya, coy, lordnya. Oke, nice. Meninggal dua orang. Tiga orang meninggal saja. Sisa Fanny seorang di sana, bung. Ini bencana untuk tim merah ya, bung. Langsung lord, bang. Gak usah pikir lama, bang. Cepat, bang. Dapetin, bang. Bang, cucuk. Terus. Walalalala, malak mana. Udah, lord. Santai, nice, dapat saja lord tengah sangat indah, boy. Tampaknya bisa kita akhiri. Push 3 lane, bro. Nah, kirim ya, coy, ya, biar terpush 3 lane gitu, bos. Kalem, mati pula Valentinanya itu, berak, jangan mati, bang, jangan mati. Bosok ini bisa mati nggak? Kirim, berak lah. Santai, nggak sabaran loh, aduh. Kalem, astaga, bisa ke end nggak ini? Ayo. Ini Aldousnya udah ngeri tuh, pak. Santai, gue gak nyemasin untuk diri gue, coy. Kita bisa imun pakai skill 2 kita. Yang kita cemasin itu kayak Moskop, kayak Link itu geprek-geprek meninggal sama Aldousnya, boy. Sabar, malah gak ada yang full tank pula ini ya, coy, ya. Hildanya rumor gitu, bos. Kayak gini nih, kalau main Nata rumor gak ada yang tebel, agak susah, pak. Santai. Mana tadi Zaknya? Kita incer Zak. Cucok gile, meninggal saja si Berak itu, bos. Main untuk turu kau, Zak. Sabar. Sikat, boy. Aduh, bro, aku berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, bos. Mencret.
Aduh, ragu-ragu gue tadi, Pak. Pak, astaga. Apa yang terjadi? Permisa. Meninggal saja di sini tiga pemainmu. Wan-Wan mencoba mencari celah untuk menggilang Hilda, namun masih selamat. Sengit saja pertempuran antara Ling dan Fanny. Aduh, matilah ini. Mati ini. Udah strong halusnya, boy. Tersisa Ling seorang di sana, Bung. Astaga, kena comeback dong, berak. Lu gigi juga Ling katanya. Dipacoti dong sama Hildanya, Pak. Santai. Dah, mulai bacot-bacotan, boy. Mulai bacot-bacotan. Logika Hilda demek tot. Aduh, memang Hildanya enggak full tank, boy. Agak susah ini. Sabar. Ayo tahan dulu, Bang. Tahan dulu, gue hidup ini, Bang. Nah, superhero udah hidup, Bang. Santai. Kalem, Bang. Kalem. Kalem, santai, Bang. Santai. Defend aja dulu, Bang. Defend. Sabar. Percuma, coy. Dapat lord berapa kali gitu ada aja yang ngeblunder gitu ya, Bos, ya. Harus dapat lord itu tahan gitu loh, coy. Push bareng lord kan enak gitu. Dapat turret hancur semuanya enak gitu, Bos. Ada Fanny sini tebal dia, coy. Enggak bisa, coy. Sebenarnya bisa kalau dia enggak terbang itu bisa, Pak. Cuma dia pasti terbang. Nah, Zaknya bisa mati. Oke, sabar. Mati pula Link-nya si Bera itu, Bos. Kalem. Waduh, duh. Fokus dulu, coy. Tenang. Oke, turn terakhir kita udah jadi, Pak. Kalem dulu, Bos. Hati-hati. Wan-Wan bisa. Gilek, selamat. Mampus. Bro. Oh, untung aja pelanggu nggak ada gigit, Pak. Pak, terlalu beresiko tadi, boy. Sabar. Seenggaknya Wan-Wan-nya pecah immortalnya ya, coy, ya. Kalem. Ini item baru ya, Bos. Ya, nanti gue tunjukin lah full itemnya, coy. Nampol, Bos. Top kali ini item, coy. Enak, seenggaknya sekarang ada lifesteal lah. Butuh lifesteal tuh, butuh ya, coy. DHS tuh butuh sekarang, coy. Kalau gue bilang ya, Bos, ya. Enak, guna banget gitu, coy. Jadi kita jadi ada lifesteal-nya. Habis itu cus lah pokoknya. Untuk yang tebel-tebel pun enak, coy. Untuk ngegas yang tebel-tebel enak kalau udah di late game gini ya, coy, ya. Jadi nampol lah. Oke, Fanny-nya lagi nge-blue buff, coy. Dengar suaranya ya, Bos, ya. Ini bisa kita push. Kalem. Udah, jangan terlalu maksa, Bos. Takutnya tiba-tiba Fanny datang ke situ kelabakan kita, Bos. Sabar. Oke, terjadi kontes di area lord tampaknya. Permisa. Apa yang terjadi? Aduh, udah di backup kan. Kalem, baru mau gue push lagi, Pak. Kalem. Santai dulu, Bos. Kita incer Zaknya dulu, coy. Zak killing terus. Nah, itu sebera itu, boy. Sabar. Mana Zak? Zak. Ayo, Zak. Ah, cucuk pelan-pelan. Nggak bisa, Bos. Sabar. Nah, ini Zaknya, boy. Zak. Nah, keceprot. Meninggal saja, boy. Disentuh gue, Pak. Berak saja. Permisa. Waduh, rata pula, Bos. Si Saling seorang di sana mencoba untuk melakukan defense. Permisa. Apa yang terjadi? Oke. Potong minionnya, Ling. Oke, dipotong saja minion di sana oleh Ling. Namun terjadi duel antara Ling dan Fanny di sana, Bos. Siapa yang akan memenangkan? Waduh, sisa satu minion dong, Pak. Waduh, duduh, bisa di defense enggak itu, coy. Balik aja, Ling. Aduh, malah farming pula. Astaga, coy. Oke, recalling-nya, coy. Masih bisa. Fokus minion, Ling. Nah, nice. Terdefense saja, Bu. Apa yang terjadi? Meninggal perangkonya pecah immortal. Permisa. Masih bisa selamat. Nice. Oke. Masih bisa, coy. Waduh, ini jadi hard game jadinya, Pak. Udah jadi semua itemnya. Ini apalagi Aldosnya, coy. Kalem. Kita mulai bacot-bacotan tim kita ini, Bos. Susah, coy. Sabar ya, coy, ya, sabar. TB-nya cuma Hilda doang, itu pun nggak full tank, Pak. Ngelord nggak ini? Aku tidak memilih King of Light, tapi dia nggak aman. Sabar, pergi perangko. Oke, Wan-Wan, Dylan, Slepet, langsung meninggal saja si Bera itu ya, bos. Nice, dapat Wan-Wan-nya, coy. Kalem. Bisa lanjut war ini, Bay. Bisa, boy. Sabar lah, masuklah Aldos. Nggak jadi masuk Aldosnya, bung. Tenang. Sabar, waduh, Fanny bisa mati, Pak. Fanny. Waduh, terbang dia, bos. Zaknya mati lagi si Bera itu dong, boy. Santai. Oke, bisa kita gas Aldo. Aldo giling saja, meninggal saja. Perangkonya gigit gue lagi dari tadi, bos. So, ini alang, hilang pula. Bera memang si bodot itu, boy. Simpen untuk gue ultinya gitu loh. Ini mati Fanny-nya, boy. Kasih asap. Dan.
Slebrot, mampus. Udahlah boy, boy. Sisa Franco untuk melakukan pertahanan maut di sana permisa-permisa. Namun minion kita cuma satu. Apa yang terjadi? Alah, nggak bisa juga ke Ed ini berak. Lord bang. Santai-santai itu wanwanya hidup bentar lagi coy. Nggak bisa bang. Lord, biar gue clear yang bawah. Oh, Linknya udah sekarat coy. Linknya pulang ya udahlah. Biar Link aja. Link clear lah. Posok lah Linknya coy. Nggak jadi pulang sih berak itu bos. Kalem coy, ini one bisa ini. Kita ada inspire ini pak. Langsung instan gas coy. Gas. Selamat kecerat. Meninggal saja. Ngapa bang geli-geli macam dipijet bung? Apa yang terjadi? Nggak dilanjut lordnya sama si bosok-bosok ini. Astaga boy. Dilanjut lah lordnya sayang. Aduh nggak tahu lagi lah gue. Ketarik perut nanti gue di situ coy. Tuh kan. Sabar. Ah, baru ngelord. Tunggu. Gak jadi pulang gue jadinya kan. Santai. Yuk lord. Lanjut aja bang. Bisa itu bang. Mati paninya itu. Gak ada retri mereka boy. Santai. Kita mencoba mencari celah di sini bung. Apa yang terjadi? Wah ketahuan sama perangkau di sini. Tampaknya permisa. Mati rata pula tim gue yang bagian belakang boy. Apa yang terjadi? Langsung kita mencoba mencari celah. Aldo sekarat boy. Langsung kita tusuk Aldo sya. Permisa. Yes lemet. Kejurut. Meninggal saja Aldo sisa. Ada dua kali hit boy. Apa yang terjadi permisa? Apakah war masih berlanjut di sini, Bung? Ada zak di sana melenggak-lenggok. Kita mencoba mencari celah, namun tidak ada celah ya, Bos. Sabar. Kita nggak ada ulti juga, coy. Nggak bisa dipaksa. Nah, ini zak bisa mati nih. Kita ada ulti bentar lagi nih. Nah, 2, 1, 0. Cucok, Mang. Killing, Bung. Dan akselepet. Cucok. Mencret kok, Bos. Bye. Bosok saja, Bung. Aduh salah lari gue tadi pak. Sempak lah. Zack itu masih mati masih nyusahin coy. Udah mati masih nyusahin gitu loh. Tunggu. Gak usah. Gue mau bilang gak dilanjut lordnya tadi gitu boy. Cuma udah terlanjur. Ya udah gak usah ya coy ya. Daripada tim kita sakit hati gitu coy. Waduh malah musuhnya yang lord. Yang di momen pas gue bunuh Wan-Wan tadi itu boy, yang dijaga perangko, itu kan mati 3 orang itu. Makanya gue berani ngegas Wan-Wannya. Jadi walaupun gue kena stun perangko, gak ada follow up damage. Karena gue berhasil bunuh Wan-Wan. Ada jaraknya tadi itu boy Wan-Wan. Makanya gue berani ngegas dia ya, walaupun dijaga perangko. Reset. Gak usah, bisa itu kayaknya. Gak bisa itu. Soalnya mereka nggak ada zak ya, bisa itu. Nah, sedikit lagi, ayo Link. Fanny nggak ada blue buff itu. Link! Lord, sayang! Ayo, sayang! Sayang malah ngincer kemana, sayang? Lordnya itu, wosok saja untung dapat sama moskopnya. Sumpah lah, coy. Astagfirullahaladzim. Sabar. Oke, Linknya udah mulai linglung ini, Pak. Apa yang terjadi? Nice, mati wan-wannya itu, boy. Mati, boy. Mati ini, wipe out ini, bos. Nice. Mati dua orang di sana, boy. Dua core mereka meninggal dengan sangat indah, boy. Sisa seorang, boy. Langsung kita cusuk zaknya, boy. Apa yang terjadi? Oke, di sini ternyata, boy. Langsung kita giling. Berak malah aldos, bos. Bro. Salah, boy. Pencet tombol lock, berak. Ini mati kau. Tunggu. Mana. Waduh, nggak nampak, boy. Waduh. Sabar, nggak bisa dipaksa bos. Aduh, malah gue nggak lupa pula mencet tombol locknya. Mati, nice. Malah ke hit Aldos berak. Wipe out sih sisa perangko udahlah ter-end ini boy. Ter-end saja dengan sangat gemilang bos. Apa yang terjadi? Menyerah saja boy. Nggak ada yang bisa menghentikan Natalia di sini ya bung. The best lah pokoknya boy. Makin buat emosi lama-lama masuk late game ya coy ya. Bisa-bisanya gitu Linknya malah nggak fokus ke Lord. Untung aja dapat sama moskopnya tadi itu bos. Santai. Udahlah, udah pastilah. Sekalian tanya lagi siapa yang MVP ya coy ya. The real of the champion, the king boy. Dan untuk item dan emblem kan lihat di layar ya coy ya. Nah MVP kan pak. The real the champion boss. Kalem tuh MVP. Sak jauh 16 matinya pak. Pak coklat. Kalem oh bacot-bacotan mereka coy. Poke. Lawak betlingnya kalem. Untung dapat sama Mostov Lordnya. Memang agak emosi gue di momen terakhir tuh Linknya malah gak ke Lord boy. Santai. Abis tuh ya memang lah agak gerusak-gerusuk juga kalau ditengok diperhatikan Linknya tadi ya coy. Banyak banget blundernya bos. Harusnya bisa menang cepat jadi lama. Karena dapat Lord mati. Bosok gitu coy.
Ya gak masalah, yang penting bisa menang coy. Kita baca aja bacot-bacotan mereka coy. Sangat indah sekali bacot-bacotan mereka. Apa yang mereka bilang ini, 3000 Indomaret katanya, 3K retri Indomaret. Lihat reply, blok katanya. Astaga, sebera-berain. Aduh, ya pokoknya scan ya coy ya video kali ini. Untuk item dan emblem itu nanti gue tampilin di layar lah bos. Itu item terbaru, nampol joss sekali coy. Kalau menurut gue ya bos ya, udah gue coba berkali-kali nih, nampol parah pak. Memang kita tuh butuh lap steel coy untuk meta saat ini ya coy ya. Butuh lap steel DHS inilah penting coy ya. Lap steel seadanya gitu coy, jadi gak gampang recall. Abis itu juga enak untuk bunuh-bunuh kayak tank yang tebel-tebel tuh. Enak lah, jadi lebih empuk ya bos ya. Ya gitu.